Assalamualaikum, welcome back to Kodimah Channel. Yeay, kali ini Kodimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kodimah Channel berbagi resep memasak brokoli putih, brokoli tahu, asam pedas. Pedas manis. Banyak ada tahu teman-teman yang sudah digoreng ya ini, sama brokoli. Brokoli hijau boleh, brokoli putih boleh. Terus selanjutnya ada bawang merah, bawang putih, cabai diiris kecil sama jahe. Terus ada saus tomat sama saus pedas. Terus ada penyedapnya, ada garam, disaku, ketumbar, penyedap rasa. Langsung saja caranya, kita tumis dulu bahannya. Langsung caranya, masak brokoli tahu as pedas manis. Goreng-goreng. Digoreng, digoreng. Terus dimasukkan. Dan banyak-banyak ya, biar gak kasinan. Iya, ditutup dulu ya. Ditutup. Kita cek teman-teman. Wah, sambil diinjeksi ya. Kalau sudah matang, lalu kita masukkan saus tomatnya. Cipi. Kalau sudah pas sudah deh. Aduh duh. Santap. Digoreng, diaduk-aduk.
sampai airnya mengering ya teman-teman. Jangan lupa ditambah subscribe dulu Kotimah channelnya, like, share, komen. Memasak brokoli putih, tahu dan brokoli putih as manis. Manis ini. Sudah enak kan? Sudah benar ya? Iya. Sendokmu mana? Sendoknya mana? Itu jatuh ke bawah tuh. Jatuh ke bawah tuh. Jatuh ke bawah. Memasak brokoli tahu pedas manis. Brokoli tahu pedas manis. Jangan lupa ditambah subscribe teman-teman, like, share, komen. Aku kan jatuhkan semua itu. Bersin-bersin. Kalau sudah meresap, sudah matang ya artinya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sudah matang. Kita matikan dulu. Sedap. Sedap kan?